Hai teman-teman, siapa di sini yang ngantor dan suka ngopi-ngopi di jam-jam darurat? Nah, sekarang ini banyak banget loh pilihan varian kopi yang bisa kita dapatkan cuma dari HP kita. Ya benar, aplikasi Gojek salah satunya. Buat kamu penggemar kopi, Smart Channel sudah merangkai nih 10 coffee shop terfavorit versi GoFood yang cita rasanya nikmat berdasarkan rating bintang. Jadi, teman-teman stay tune terus ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oh ya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini. Selamat menonton! Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oke, Smart Channel kali ini mau bahas tentang 10 coffee shop yang paling laris yang ada di GoFood dengan rating bintang yang tinggi. Oke, teman-teman, kita langsung aja kita review yang pertama. Nah, ini yang pertama, teman-teman, Kopi Janji dan Jiwa Toast di Saharjo dengan menu best sellernya. Teman-teman bisa lihat ya, ada es kopi serum, ada juga es kopi regal, pakai regal pastinya ya teman-teman. Jadi ada namanya sirup aromi, itu ciri khasnya Kopi Janji Jiwa ya teman-teman. Ada juga egg and cheese dan ham and cheese. Nah itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua ya. Nah berikutnya ada Koi di Kota Casablanca. Ya letaknya di Casablanca ya teman-teman. Dengan menu andalannya banyak brown sugarnya ya, khusus di Koi ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kopi plus sugar fresh milk sama brown sugar itu dipaduin ya. Tuh banyak banget teman-teman brown sugarnya pilihannya. Wah pokoknya spesialis brown sugar dia, mengusung temanya ya teman-teman. Oke kita lanjut yang berikutnya, yang ketiga, Kopi Kenangan. Cabangnya di mana-mana sama ya teman-teman, 4,8 rating bintangnya. Jadi kita bisa review juga dengan menu rekomendnya es kopi kenangan mantan ini. Es kopi kenangannya itu ada menu rekomend es kopi kenangan mantan, yaitu single shot espresso, susu segar sama gula aren dan es. Juga ada dua shot icekan, ada Milo Dinosaurus. Wow, ini strategi marketing banget ya supaya kita penasaran. Oke, Thai tea, ada juga Mari Regal Shake. Itu kopi kenangan. Lanjut berikutnya ada Fat Bubble di Tebet. Oke, kita cari ya. Nah, ini lokasinya di Tebet dengan menu yang paling laku coklat milk tea, ada leci Yakult dan C4 C1. Apa itu? Nah, teman-teman bisa baca ya di sini bahwa itu ada aneka jeli-jelian dicampur di mix dengan bubble dan es krim. Oke, itu Fat Bubble yang keempat. Sekarang yang kelima, cabangnya ada juga sih di Plaza Blok M, Mall Taman Anggrek, tapi kita review yang di Mayapada Tower dengan menu paling laku High Bakery Regal ukuran large dan small. Ada juga cheese macchiato Ovaltine dengan ukuran large dan regular. Oke, ya, kalau seandainya teman-teman nggak ketemu ban-ban tea, teman-teman kadang-kadang hal yang sepele kayak sepasi ini bikin kita jadi nggak ketemu sama resto yang pengen kita cari ya. Jadi perhatikan spasi, tanda baca dan lain sebagainya, itu ngaruh banget di aplikasi GoFood ini. Jadi kita harus benar-benar sesuai, akurat. Nah itu kan aku kasih spasi baru ketemu ban-ban tea yang di Grand Indonesia. Nah kayaknya ini aneka teh deh, bukan kopi. Oke, menu yang paling laku ada Berry Berry Jizu, itu aneka berry ya teman-teman, jadi seger banget dengan cheese foam. Ada juga crunchy Ovaltine smoothie. Nah, oke ya, jadi itu menu andalannya. Oke lanjut kita yang ke 7.
Oke, akhirnya kita ketemu teman-teman kedai kopi Kulo di Tebet. Dengan menu andalannya, minumannya ada es kopi spekulo, ada avocado vanilla, ada avocado choco, ada covenate, ada es kopi Kulo, ada es kopi keju dan lain sebagainya. Tapi dia tuh mengusung tema yang berbeda, yaitu memix kopi dengan alpukat. Dia katakan 100% alpukat asli. Jadi walaupun kopi tetap sehat ya, ada alpukatnya. Oke. Itu. Oke, kita sekarang udah yang ke-8 dengan nama resto kopi kurang lebih Kelapa Gading. Itu dengan menu yang paling lakunya ada es kopi pas short, ada postol, ada legit short. Ada legit short juga dengan sama ya sebenarnya ya. Nah ya, jadi ini espresso, fresh milk, condensed milk dan sugar. Jadi ada juga yang pump sugarnya ya teman-teman. Harganya beda-beda dikit. Itu kayaknya dia ada lebih banyak komposisi susunya karena ada fresh milk, ada condensed milknya yang juga. Jadi mungkin bagi yang suka susu, wah ini kaya rasa banget ya, kaya rasa susu. Oke, jangan lupa juga kalau mau cari resto ini, kurang lebihnya jangan dipisah spasinya, harus disambung karena nggak akan ketemu. Jadi ini ngaruh banget ya teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai. Oke, yang ke-9 ada Wanzo di Moi. Ah, dengan menu Moi itu Mall of Indonesia ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu, Moi itu Mall of Indonesia di Kelapa Gading ya letaknya. Nah, dengan menu best sellernya Brown Sugar Bubble, harganya 7.800. Ingat, ini cuman bubble-nya doang dengan bubble rasa brown sugar, tidak seperti yang lain. Dalam arti ini bukan sama kopi-kopinya ya. Kalau sama kopi-kopinya harganya 37.000 ke atas. Oke, ada Dirty Brown Sugar Coffee Milk Medium, ada Dirty Brown Sugar Milk Tea Large, ada juga Dirty Brown Sugar Milk Tea Medium. Itu menu best sellernya dari Wanzo di Moi. Ingat, Wanzo-nya harus digabung, jangan dipisah. Dan yang terakhir ini ada Kopi Soe di Tebet dengan menu promonya, wah macam-macam ya. Nih, regal-regal semuanya. Tapi menurut temennya ini bagus-bagus banget nih ya teman-teman. Banyak paket yang bertiga-bertiga nih, yaitu es kopi soe paket 3, ada es kopi soe double espresso juga bertiga juga, ada yang regal juga bertiga juga, es kopi room, wah room loh teman-teman, itu juga bertiga dengan harga yang pastinya spesial kalau kita beli tiga ya teman-teman. Jadi dia juga lengkap nih, ada gula merahnya juga, ada mika.